Peace up, peace A-Town up. Down. Luis Milla secara resmi menerima sodoran kontrak baru PSSI untuk menukangi timnas Indonesia selama satu tahun ke depan. Seperti dikutip dari Goal.com, 18 September 2018, kabar disetujuinya kontrak baru itu diungkap usai PSSI menggelar rapat exco pada Senin 17 September 2018. Milla yang sebelumnya menjadi juru taktik timnas Indonesia U23, masa kontraknya memang berlaku hanya sampai September 2018. Milla sendiri kabarnya akan tiba di Indonesia pada 9 Oktober 2018 nanti, atau sehari sebelum laga uji coba melawan Myanmar. PSSI memastikan kembali bahwa Luis Milla sebagai pelatih timnas Indonesia. Luis Milla telah memberikan respons positif atas perpanjangan kontrak dari PSSI, ungkap Rizal, salah satu anggota komite eksekutif PSSI. Sebelumnya, dilansir dari cnnindonesia.com, 14 September 2018, penerjemah Luis Milla saat masih melatih timnas U23, Bayu Eka Sari Teguh, mengungkap dua alasan utama bagi Luis Milla kembali menerima kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Pertama, kata dia, Milla sangat mencintai timnas Indonesia. Kedua, Milla sangat bangga pada Indonesia yang memiliki supporter fanatik dan selalu hadir dan mendukungnya.